juga keadilan secara ekonomi. Ini yang juga perlu menjadi perhatian kita. Ya, keadilan secara ekonomi. Kita perlu bahwa dan konsep khalifah tadi dan konsep harta ini adalah trust dari Allah SWT bukan hanya kepada saya, tapi kepada seluruh umat manusia. Maka konsep keadilan dan konsep persaudaraan seharusnya semua umat manusia bisa memperoleh akses kepada fadilah Allah tadi, fadilah. Ya. Ini keadilan yang disediakan dan keadilan ekonomi. Maka ada dalam bahasa ini biasanya keluar istilah apa? Need fulfillment. Seorang itu kita perlu mengusahakan terpenuhinya kebutuhan dasar. Terpenuhinya kebutuhan dasar. Kita bisa bicara global ya pemerintahan. Tapi kembali dalam konteks kecil, saya lebih senang mari kita lihat yang lokal-lokal dulu lah. Kita lihat keluarga kita, kita lihat komunitas minoritas kita ini. Ini yang saya maksud, coba breakdown ke lingkungan terkecil dulu sebelum kita bicara yang besar. Karena suatu saat mungkin kita akan bermain di level itu kalau Allah anugerahkan, bukan anugerahkan, kalau Allah beri amanah kita. Gak tahu itu positif atau enggak ya. Tapi yang jelas di prinsip itu bisa segera kita amalkan di sini. Kalau ada orang yang kesusahan, apalagi kelaparan di Middle East, akhirnya bahaya nih bisa. Bisa ditutup Allah sebentar. Dan jangan dengan hanya Amir ya. Orang yang tahu atau bahkan orang yang mampu, dia menjadi masalah. Dan ini kembali konsep keadilan dan Islam yang begitu penting sebenarnya. Rasulullah mengecam orang yang kaya, bahkan bukan kaya ya, kenyang, tapi tetangganya lapar. Jadi kenapa kok ada kasus orang kelaparan bahkan mati ke kelaparan? Apa orang Islam ini kurang orang kayanya? Karena apa kita yang tahu? Ini kembali konsep need fulfillment. Kenapa? Bagaimana kita bisa memenuhi itu? Banyak ya. Di antaranya dengan konsep tadi, socially, dengan konsep harta itu amanah. Saya yang coba tadi pribadi, nilai-nilai pribadi berkaitan dengan nilai-nilai sosial. Secara pribadi kita diajarkan untuk tidak tabdir. Karena tidak tabdir, maka kita ada yang bisa diberi kepada tabdir apa? Boros ya. Boros. Oh, mubazir. Iya. Iya, iya. Itu mubazir. Mubazir itu. Boros-boros. Mubazir itu orangnya sebenarnya. Iya. Kalau barangnya mubazir pekerjaan. Iya, kata kerjanya. Itu pasangan. Ada mubalik, ada mubaldar. Saat ini istilahnya saya itu mubalik. Dalam penyampai dan yang mendengar itu namanya mubalak. Dalam hadis terdapat rupa mubalak ini, kadang-kadang mubalak itu awah minasam, lebih pandai daripada orang yang mendengar langsung. Maksudnya kalau bapak cerita ke Fajri, Fajri itu mubalak, bapak itu sami mendengar langsung. Kadang-kadang Fajri ternyata lebih ngerti, oh maksudnya itu ngerti yang bisa kejadian. Ini kembali keadilan sosial, need fulfillment, ini hal yang penting. Nah ini perlu diperhatikan, jadi sebenarnya juga seseorang berani menyalurkan diri menjadi pimpinan daerah, sebenarnya dia memposisikan dirinya kepada tanggung jawab luar biasa. Sudah dikatakan Umar ya, sejak beliau menjadi itu, dia mengatakan seandainya ada, bahkan bukan manusia, ada hewan yang dia mati karena ada jalan yang rusak, tanggung jawab saya bisa diadab karena itu. Ini prinsip keadilan ekonomi ya. Karena tadi dengan bawa harta itu trust dari Allah SWT, semuanya harus punya akses menikmati harta tersebut. Tentu di satu sisi secara pribadi semua orang disuruh untuk melakukan kerja ekonomi untuk mandiri. Islam melarang untuk minta-minta. Tapi Islam juga mengakui akan ada di antara orang itu yang tidak mampu. Apakah karena memang lemah, apakah karena ada keterbatasan sih, ya? Kalah dalam kompetisi, kan banyak hal. Maka Islam mengajarkan untuk memberikan setidaknya kebutuhan yang dia perlukan. Kebutuhan yang dia perlukan. Nah kembali ini, kalau kita lihat, mari kita mulai dengan yang kecil-kecil. Yang mungkin kalau teman Medori sih insya Allah gak ada. Kita lihat keluarga kita. Setelah keluarga kita lihat coba tetangga rumah-rumah kita.
ada nggak yang seperti itu? Dan nilai-nilai seperti ini yang penting untuk disebar di masyarakat. Bahwa kita ini saudara loh. Kok ada teman kita yang nggak makan hanya gara-gara dia nggak sekolah gitu. Saya kebetulan sekolah sih, jadi bisa dapat makan, bisa dapat kerja, dapat makan. Dan itu tidak adil ya dalam konteks keadilan ekonomi. Nah, bagaimana bisa terpenuhnya? Bahkan lebih dari need fulfillment, juga Islam mengajarkan tadi, karena kita adalah khalifah yang respected, maka seharusnya dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Maka dari sinilah pentingnya edukasi, pentingnya adanya pekerjaan, sehingga seseorang itu bisa mandiri dengan pekerjaannya masing-masing. Oh, tadi ini sebenarnya paling dasar ya, orang dikasih. Harusnya kita bisa memberikan lapangan pekerjaan, sehingga orang bisa bekerja dengan respektif, terhormat. Nganggur itu satu yang sangat tidak islami. Nganggur itu betul-betul penyanyian waktu. Dan merendahkan seseorang. Bagaimana seorang khalifah tidak punya pekerjaan? Tidak punya apa kerja dia? Jadi sebenarnya ada pengangguran. Seharusnya dia bisa bekerja sesuatu yang bermanfaat, kalaupun bukan kerja formal. Tapi pengangguran secara ya secara umum ini melemahkan dan kontradiksi dengan konsep Islam tadi, bahwa manusia itu respektif, dia adalah khalifatullah yang dia harus terhormat, dia harusnya punya sesuatu, dia punya kerja. Tapi ini karena prinsip brotherhood tadi, persaudaraan, dia tidak serahkan ya, ini cari kerja lah. Ya betul sih, Islam mengajarkan secara pribadi, tapi secara jemaah kita harusnya memikirkan bagaimana teman kita ini punya kerja. Dan ini menjadi PR kita, jadi memberikan lapangan pekerjaan itu juga sebuah nilai-nilai yang secara Islam itu nyari disyariatkan dalam Islam. Inilah tadi, kembali jangan lupa niatnya juga tentu ya, karena dalam prinsip pertama tadi ibadah itu bisa kemana-mana. Yang penting jadi orang yang menyediakan pekerjaan itu dalam konteks itu dia bisa sama pahalanya dengan orang yang dai. Orang yang dai memberikan pencerahan, yang ini memberikan pekerjaan. Jadi umat Islam bisa memberikan tadi spesialisasi masing-masing. Ada yang bertugas sebagai dai, ada yang bertugas sebagai edukator, dosen, sehingga dia bisa bekerja. Ada yang ngasih lapangan pekerjaannya, ada yang provokator. Kerjanya provokator maksudnya untuk ngajak-ngajakin orang gitu. Motivator. Ya, jadi itulah keadilan ekonomi. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mencapai itu? Tentu nanti dibahas. Ada instrumen-instrumen Islam yang sebenarnya boleh bahas lebih lanjut dalam bab-bab selanjutnya. Tapi secara prinsip, sebenarnya kita harapannya kita mengetahui apa sebenarnya yang didambakan dalam sistem Islam itu seperti apa, kondisi seperti apa yang diharapkan oleh nilai-nilai Islam. Kondisi kurang lebih tadi, bahwa orang itu memiliki keinginan berkembang, tapi memiliki batasan-batasan yang jelas. Dia memiliki dimensi ukhrawi dan dimensi sosial yang kuat, sehingga secara kesaudaraan dia tidak hanya maju sendiri, tapi juga memikirkan teman-teman. Mungkin suatu saat berguna bagi kita ya, mengecek ini teman kita lulus tapi punya kerjaan nggak ya? Mungkin perlu ya. Meskipun pada level kita sih, insya Allah bisa survive. Artinya sudah ya dengan pendidikan minim, harusnya dia bisa, insya Allah bisa survive. Tapi tidak ada salahnya kebiasaan ini pun dicoba kita bangun. Mungkin ini saudara memberikan pekerjaan, memberikan informasi pekerjaan ataupun kepada yang lainnya. Dan masalah keadilan ini juga yang dibahas, dan ini jadi bahasan fokus dalam tim ekonomi Midori 2 tahun lalu, itu akses kepada finansial. Karena kenapa teman-teman berpikir tentang M3? Karena kalau kita berpikir keadilan, uang yang mungkin kita jajankan untuk dengan gampang di sini ya 1.000, ternyata bagi sebagian sahabat kita, saudara kita, itu bisa menyambung hidup mereka, bisa membuat mereka itu jualan atau tidak, itu gara-gara karena mereka punya 100.000 atau enggak hari itu. Padahal kita buang 100.000, ya bukan buang ya,
kita nikmati 100 ribu itu dengan begitu cepat. Dengan begitu cepat, tidak kerasa. Nah, inilah yang di satu sisi kita diajarkan supaya lebihnya banyak. Maka Islam mengajarkan hemat, saving. Secara pribadi hemat, saving. Lalu bagaimana pengumpulan uang dan bagaimana menyebarkan ini. Jadi distribusi uang ini juga hal yang menjadi PR dari sisi keadilan ekonomi. Ada saudara-saudara kita yang seperti itu. Ada saudara-saudara kita yang sisi lain ya bertumpuk hartanya. Makanya dalam Islam kita didorong untuk saving dan kita dilarang untuk hoarding. Hoarding apa? Hoarding. Menumpuk harta. Menumpuk harta di antara larangan dalam Islam yang ketat. Dan Islam melarang kita semua itu menumpuk harta. Jadi yang tabungannya sudah digitnya kebanyakan, bagusnya disalurkan. Yang digitnya kebanyakan ya disalurkan. Bisa melalui yang tiga atau apa? Midori. Pegang kas midori. Ini terlalu banyak singkatan di sini. Kira-kira berapa? Harus ditulis ya. Oh. Ya, jadi dua. Nah, nih. Gitu. Nanti ada jam 3. Apa? Jawab. Iya, kan sudah. Tanya ini semuanya. Kas Midori. Mau berangkat. Saya juga belum. Orang belum juga. Sweet.